Jika melihat soal seperti ini, maka perhatikan pembahasan berikut. Pertama, buat dulu gambar fungsi cos kuadrat X di GeoGebra. Kedua, klik kanan, pilih grafik, klik X absis, klik unit, pilih pi. Diperoleh gambar sebagai berikut. Untuk menentukan periode cos kuadrat X berdasarkan gambar tersebut adalah dengan melihat panjang satu gelombangnya. Panjang satu gelombang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Diperoleh panjang satu gelombang atau periode dari cos kuadrat x sama dengan pi. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.